Warga kawasan Muara, Kelurahan Brok Nipah, Padang, Sumatera Barat, dalam 3 hari ini dihebohkan dengan seekor gurita mirip hendak dimasak itu menjadi tontonan warga bahkan dari berbagai tempat. Menurut warga setempat, Ita, istri marapatnya di Pulau Pasoban, Kepulauan Mentawai, sekilas kepala gurita yang putih itu mirip seorang perempuan dengan 2 mata.길이 80cm, 몸 둘레 50cm로 머리 부상을 하고 있는 것은 개체 변이로 해석할 수밖에 없는 희귀한 현상입니다.